Sokiners, demi menjaga hati nurani biar gak lupa diri, duo host Prasejahtera Marcel dan Poalpa bakalan ngajak lagi salah satu pejuang keluarga terbaik untuk menikmati dan merasakan kemewahan ala kaum elit. Supaya semakin termotivasi dan terpacu semangatnya untuk menjadi sobat sukses. Mari kita sambut pejuang kita, Abadi. Rumah Mas Abadi ini super unik guys, karena dibangun dengan izin pinjam tembok tetangga dan lantai duanya memiliki view penampungan air. Belum lagi kalau kamu buka pintu kamar mandinya, kalian gak bakal ngelihat pemandangan bak mandi dan WC, tapi area belakang rumah yang berbatasan langsung dengan rumah tetangga. Nah, untuk memulai petualangan menjadi sobat sukses, Marcel dan Poalpa mau ngajak Mas Abadi ngerasain main golf alias olahraganya sobat elit. Mau olahraga aja ada dress code khususnya. Udah gitu, biaya sewanya bisa buat jajanin es cendol se-RT guys. Nah, setelah capek main golf, Mas Abadi akan kita bawa ke sebuah tempat yang akan membuat otot rileks, nyaman, damai, sampai ketiduran. Eits, ini pijat bukan sembarang pijat ya. Habis daftar aja kita disuguhin makanan sama minuman sepuasnya. Asal jangan dibungkus ya. Ya udah cus, biar gak lama-lama lagi, langsung aja kita saksikan Sobat Miss Queen hari ini episode BGLD alias biar gak lupa diri. Kaya, kaya, kaya. Emang kita mau ke rumah siapa? Lu kagak tahu. Kita sekarang lagi ada di segmen BGLD. Apaan tuh? Biar gak lupa diri. Oh. Emang kita mau kemana? Ini kita mau ke rumah temen gua. Siapa? Namanya Abadi. Wih. Tuh. Si Abadi? Abadi, nama temen gua. Sel, ada apaan Sel? Set. Serem amat sih lu. Udah mandi belum? Udah dong. Kawan gua. Kawan lu? Abadi. Lo bisa di mana nih? Ini mic-nya belum ada ya? Oh, mic-nya belum ada. Pakein dulu dah. Oh, iya pakein dulu dah. Mandi lu habis mandi? Enggak, gua lagi jadi ini Batman. Jadi Batman gimana? Gimana Batman? Lu mah maksudnya Joker lu. Ini masih jadi masih lu pake? Iya. Lu kok di rumah gua udah buat topo, tahu? Ada anduk begini. Masa anduk sini? Masa anduk? Anduk apa sih anduk? Jelek banget anduk lu. Hey. Ya wajar lah muka aku begini, anduknya begini. Ini rumah lu, Abadi? Gede juga rumah lu. Bukan dong. Ini apa? Ini WC umum. Ini WC umum? Iya. Ini kalau mandi lu bawa gayung? Ini bukan buat mandi. Buat apa? Cuman buat BAB doang. BAB? Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya, bentar. Jadi, dia mandi kalau mandi di rumah ya? Mandi di rumah. Lu BAB di sini. BAB di sini. Eh, lu kalau malam-malam keblek bagaimana? Ya ke pasar atau ke ini pom bensin. Lah, ini, ini gimana? Ini tutup, gimana? Tutup. Oh, tutup. Eh, berapa jauh dari pasar ke rumah lu? Dari pasar ya 5 menitan lah. 5 menit. Jadi. Lu bayangin. Mau dia mules nih ya, malam. Mau pom bensin. Dan di modul, oh, jadi batu. Yaudah, gue pengen tahu rumah lu mana? Iya. Oh, boleh. Ikut. Ada rumah lu? Ada dong, pasti. Nah, ini sepeda kita Gutawa ngapain di sini? Muka. Kita. Ayo, kita ke rumah lu. Tuh, kalau rumah-rumah begini mah, lengkap fasilitas nih. Apa itu, Sel? Maksudnya? Gym bisa, ya kan? Itu bukan. Itu bukan buat nge-gym. Bukan buat gym. Itu buat nyengget rambutan. Ini welcome. Ini apa nih, Abadi? Hah? Ini apa nih? Oh, ini tempat hukuman buat adek gua kalau nakal. Maksudnya ya, bagaimana? Sumur, maksudnya sumur. Gimana? Oh, sumur. Tapi nih ya, kalau kita lihat ya dari luar aja teman-teman ya, ini kita bukannya meremehkan ya. Bukan. Tapi memang ini temanya industrial. Antara industrial atau tinggal mandor ya? Kagak dicat lagi sama lu, Abadi. Kagak diplester. Benar kan? Gak ada siapa-siapa ya? Iya, pintu dari siapa emang lu minta? Ini dari subsidi negara. Subsidi negara? Iya. Ini hibahan ya? Apa tempelan aja lu tempel sendiri? Tempelan sendiri sih. Oh, tempelan sendiri. Biar kelihatan dapat subsidi aja gitu. Oh, iya. Tapi emang benar-benar ini industrial banget ya, Abadi ya? Ini semennya juga masih keluar-keluar begini. Masih lumer. Iya, masih lumer. Semennya masih lumer. Lu yang ngeborong siapa ini? Lu sendiri apa dari siapa? Ini malah tembok tetangga, Po.
Maksudnya tembok bagaimana? Tetangga. Kita gimana? Kita nggak punya tembok, jadi kalau tetangga mau ngerubuhin rumahnya, lu ya, iya. Lu juga ngikut rubuh. Ya, iya. Ih, gua banget nih. Itu gua banget. Jadi rumah gua dulu, temboknya tuh tembok saudara gue. Di saat dia tembus ke gue. Tus aja. Berarti harusnya ini tembok sisi luar. Lu bangun tak 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 ya. Jadi iya. Rumah lu nih. Oh, ada orang punya rumah numpang tembok. Baru kali ini gua dengar numpang tembok. Ada. Ini berarti lebihan kayu dia nih. Iya. Lebihan kayu ini. Jangan kan bukan cuma ini doang, ini juga nih tembok sebelah samping. Iya. Oh, tembok samping juga. Iya. Jadi lu cuma modal di tengah-tengah doang di sini. Jadi ibaratnya ini tanah kosong. Ini tembok orang, tembok orang. Tinggal lu tutup pintu. Enggak, ini parkiran dulunya, saya. gue mau nanya, ini luas rumah lu berapa meter? Kalau di total sih 400. Mahal lu, 400. Rumah gue 55 meter. Artis 55 meter. Yeah. Rumah lu tuh, lu perkara nebeng tembok orang. 400 meter ya? Iya, dikurangin 380. Hah? Jadi? 20. 20 meter? Jadi 20, gue mau ke kamar mandi. Mau ngapain nih? Mau kencing. Oh, kalau kencing bisa. Oh, bisa. Iya, di dalam. Lu mau kamar mandi? Iya. Gua udah siap-siap. Kenapa? Kaus kaki udah gua buka. Emang kenapa? Ini jalan raya soalnya. Bukan rumah. Oh, iya ini becek. Rumah ini rumah. Ini memang parkiran. Iya. Itu jalan raya baru kamar mandi. Oh, iya benar juga. Iya, lepas kaus kaki lu ntar rembes kaki lu gimana? Iya dulu. Tapi itu ada udah disediain sendal. Oh, ada sendal ya. Kayak di hotel lo. Keren lo. Iya. Pakai sendal lo gue. Experience-nya kayak di Bali lo. Ini buka ini. Iya. Itu depan kamar mandi tuh saya dua bagaimana? Hah? Astaga. Gue nongkrongnya di mana, Badi? Salah, kalau emang kamar mandi ya udah tutup. Di sini aja. Ini kan pintunya di mari. Ini pintunya satu lagi. Oh. Ini bukan sulap saya, emang pintu saya. Emang pintu. Oh, bukan sulap ya. Kirain mau sulap lagi. Iya. Gua kira sulap. Nah, terus kalau ada yang mandi, ada yang masak bagaimana ini? Ngobrol lah. Lagi mandi. Udah kelar itu bawan belum? Udah kelar lu mandi belum? Ya ngobrol. Gua ngap banget ini. Kamar lu di mana? Sebentar sebelum ke kamar. Ini keramik kenapa di sini belum dipakai? Gua talenan. Keramik belum dipakai. Gua ngerasain banget dulu belum punya talenan gua pakai ubin. Emang iya. Benar enggak? Tuh. Benar. Talenan. Talenan pakai keramik. Welcome. Ya inilah rumah. Iya. Keren sih Abadi. Bentar, ini tembok tetangga juga? Iya, kamar mandi tetangga. Oh, tetangga bikin lantai dua. Iya. Kata lu, kebeneran nih. Dia bikin tembok lah buat kamar mandinya. Uh-uh. Dibikinlah tembok lagi sama dia. Bukan tembok, triplek. Iya. Ini triplek tetangga lu apa lu? Iya, tetangga. Tetangga. Enggak, gue bingung modal lu apa. Ya minta izin, udah izin ya. Minta izin doang, saya enak banget ya. Ini kamar lu di sini nih. Iya. Nah kasur lu? Ya di sini aja kita mah. Oh ini udah kasur ini. Oh ini udah kasur ya. Cuman karena terlalu lama jadi gepeng gitu. Oh, karena terlalu lama ditidurin makanya kempes. Wah, iya ini toren tetangga lu ya? Iya. ada orang bisa ngintip toren tetangganya. Buset, ya benar. Kalau torennya penuh, airnya muragnya kemari. Iya, maaf. Astagfirullah, juga kebayang gue. Oh, iya. Abadi, mohon maaf ya. Ini sekali lagi gue tanya ya. Kenapa? Ini asbel kelebihan tetangga lu juga. Ya, begitu. Tapi si Abadi ini stand up bagus. Cakep. Piala-piala banyak tuh. Oh, keren. Cita-citanya apa dulu tuh? Cita-citanya apa? Dokter gigi. Mau scaling. Terus katanya dia pernah ke dokter gigi kan? Iya. Terus kata dokter gigi apa? Maaf saya ojol mas. Gitu. Dia langsung nyerah. Nyerah. Abadi pernah ke kantor polisi. Kenapa? Apa kata kata polisinya? Nyerahin diri mas. Nyerahin diri mas. Gini aja, biar lu ngerasain apa yang kita rasain ya kan. Ya. Kita kan kerumah orang sukses. Gua pengen tahu, lu bisa olahraganya apa? Ya, Liga Tarkam, futsal. Oh, futsal, gitu. Liga Tarkam.
Sewa lapangan berarti? Sewa dong. Sewa ya. Berapa? Tapi patungan. Oh, patungan. Berapa sewa lapangan biasanya? Gua bayar biasa 200.000. Oh. Cuman 20 orang patungan. Lah ceban. Ceban. Ceban lu bayar. Malah gratis kan dibayarin temen jatah saya kok. Oh. Nebeng jatahnya. Nebeng lagi. Karena olahraga nebeng lagi lu. Nebeng lagi kan. Dari dinding tembok sampai ke olahraga. Untuk hidup lu sendiri, kesehatan jasmani. Ini gue bakal ngajakin lu ke olahraga orang-orang kaya. Iya. Orang-orang sukses. Uh-uh. Apaan tuh? Udah lu siapin aja baju olahraga sama patu lu bawa. Iya. Oke, okay. Okay, siap. Sama mental. Iya. Kenapa sama mental? Karena biar kita kagak kaget. Oh, betul. Kan sobat miskin kan kita biasanya kan kita ke rumah orang sukses. Orang sukses. Biar kita enggak lupa diri. Enggak lupa diri, benar. Heeh. Kita nyamperin teman-teman kita yang memang gimana ya? Orang susah ngeliat dia juga, iya ampun susah banget ya gitu. Iya. Lihat tadi. Saya, gue juga dulu gitu. Sama, gue juga sama. Begitu juga. Sama. Pokoknya kita akan berubah lah. Akan berubah. Kita akan amin. Olahraga orang sukses, oke okay, Badi? Siap. Gue tunggu di bawah ya. Oke. Okay. Ini bisa langsung loncat atau gue jeblosin aja. Ini ada terjun payung, boleh. Sendiri? Itu pada di belakang. Belakang mana sih? Ini. Astagfirullahalazim. Eh, bangun enggak? Bangun enggak? Enggak, gua tanya. Tengah kan kosong. Lu ngapain di bagasi? Enggak, tadi rencananya kita pengen main Ludo. Terus? Rencananya. Ketiduran dia. Ketiduran, ditutup lah sama dia. Oh, iya, gua juga ikut ketiduran. Ya, kirain pakaian kotor. Iya, iya. Lu pikir gua lawan mau di laundry. Oke, okay, ini udah nyampe tempatnya teman-teman ya. Iya. Gua bakal ngajak lu berdua. Kemana? Ke tempat olahraga gua. Waduh. Sombong. Iya kalau begitu gue udah appointment sama temen gue nih teman-teman. Di sini es teh manis gak ada? Adanya. Ice tea. Es teh manis tempat itu berapa? 2.000. Rp2.000 pantesan asam lambung. Kalau ice tea di sini 45.000. Wah. Perkara ganti nama. Di sini nih kita minum air mineralnya pakai gelas kaca. Waduh. Set kalau gitu gosok-gosok keluar gatot. Lah besti gue nih, Bu Dina. Halo, sehat Bu. Yeah. Halo Ibu. Halo. Udah cuci tangan kita. Cuci tangan. Lu, iya. Lu lihat tuh, iya. Borsnya Chanel. Chanel. Kalungnya LV. LV. Ya kan? Iya. Dan lu pakai seat belt di sini. Dibuka aja pakai seat belt. Bu Dina, tempat yang saya biasanya kesini udah di reserve. Sombong banget sih Marcel. Udah di reserve bro. Temen saya gak punya stick nih Bu. Bisa pakai stick PS gak? Ya. Gak dong saya. Mari kasih stick drum. Bisa dipinjemin stick Bu? Bisa. Oke. Jadi nih, Pak Alpa, Abadi, ini pelatih gua. Sel, mana sih Sel? Bukan lu. Sini. Pak, bawa sini Pak. Bapaknya tinggi banget. Kita udah siapin di lantai 2. Lantai 2. Tempat gua udah ada. Tempat lu udah ada di Bay, itu tempat latihan main golf. Berarti lu baru latihan lu. Enggak, jadi ini tuh praktis. Apa? Sebelum kita turun ke lapangan, kita latihan. Praktis. Latihan dasar. Latihan dulu. Latihan dasar. Ini sudah jago, sudah bisa main turun ke lapangan. Dengar, teman saya Pak, emang namanya apa ya? Pak. Coach, ini kita mau diajarin di sini kan? Iya betul. Iya. Tempatnya udah siap. Jadi tolong ajarin teman-teman saya yang masih baru mengenal golf. Oh. Kalau saya kan udah. Udah jago. Ya. Pak, ini kan stick-stick banyak banget modelnya nih. Oh, ini jenisnya apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa? Nah, ini driver yang dipegang sama Marcel, ini driver. Oh, bersupir berarti. Bisa nyupir. Bisa nyupir. Itu buat ngedrive pertama pun jauh. Oh. Jauh. Kalau yang ini Pak. Bapak. Yang ini iron. Enggak, bukan Pak, ini tangan yang ini. Oke, ini emang iron baru ini. Bakat gue di sini. Ini namanya rescue. Lu umur berapa, Badi? 33. Udah pernah megang stick golf? Belum. Lihat bola golf pernah? Pernah main bekel buat Ade. Beda, itu bukan bekel, beda. Pak, mohon maaf, Pak. Emang boleh Pak nge-golf
langsung kakinya nyentuh tanah. Pertama golf ya harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu, Mas. Sepatunya harus bajunya harus ada kerahnya. Kak, kenapa harus yang berkerah? Kenapa harus pakai sepatu? Kan golf itu permainan dulu zaman-zaman dulu orang main pakai jas, pakai sweater, pakai sepatu boot. Oh gitu. Buka sejarah golf coba lihat. Elit ya, hari ini jadi orang elit. Iya, ekonomi sulit. Tadi dua-dua udah beli sarung tangan belum nih, glove? Sarung tangan emang harus pakai, Pak? Harus pakai sarung tangan. Oh, ada kipernya. Bukan kiper. Bukan kiper. Ini kita ada yang nangkep di sono. Bukan. Ada. Nih, lihat nih ke sel, bakat gua nih sel. Bakat, sel. Emang bakat sih lu. Dasar. Jauh sel, gak ada sel. Jauh banget ya. Gak ada tuh. Gimana? Mana? Masih disini. Wah gak kena, Pak. Tadi kena, Pak. Belum dipukul. Sekarang serius nih, coba. Serius. Ya. Serius. Kenain beneran. Kirinya, kenain beneran. Ayo, buddy. Pasti bisa. Bisa! Keren dasar, Yono. Yono. Menurut Bapak, untuk pemula nilai berapa, Pak? 7 lah. 7 ya? 7. Ya. Oke, yang penting kena bolanya. Asal jangan kena. Keren kan? Keren kan? Cupu, Pak. Coba lu. Gua takol hidung lu kalau enggak kena lu. Udah mulai mabok nih, manjakan anuan STL. Waduh, stiknya beda lagi. Stiknya. Ini ganti. Asas. Jangan ini bisa kena bahaya lu. Satu. Hah? Kalau kena lu enggak ini, tapi kalau kena. Tapi dia enggak bisa mukul lagi, Pak. Ini ada orang satu sama. Bang! Geser. Geser, Bang. Yang di sana. Di sana. Yo! Bukan konser. Hah? Bukan konser. Bukan konser ya? Salah. Begitu. Bapak, saya biar Bapak kerja. Biar Bapak kerja. Nah, sel kakinya agak kurang nih, sel. Mas. Pak, mohon maaf, ini PPSU boleh masuk kan? Pak, boleh minta tolong panggilkan bestie saya, Pak, untuk bila, Pak. Iya, Pak. Bil. Siapa yang bayar? Kecil. Ya udah pasti gua. Udah tenang aja, gua udah biasa di sini. Oh, udah paham, ini paling 100.000. 100.000. Iya, udah selesai kita. Jadi totalnya 3.060.000, rinciannya ada stick, lalu bola sama coach ya. Sama makan. Sama makan, total tuh. Semua jadi 3.060.000. 3 juta kecil buat lu, Mas. Tadi juga anak-anak kecil. Bukan begitu. Gue tanya, Esteller, ini ada 20, siapa yang mesen? Kita. 20 yang mesen termasuk sama orang yang di bawah tadi. Ngikut sama gua? Lah iya. Lah kan tadi nontonin. Nontonin. Mas, gua usah ikut dulu bentar. Ini permasalahannya duit nih. Mas, ngikut mulu. Udah, sel, bayar. Kalau kagak mau bayar, mau barter sama diri lu. Ah, gini aja patungan sejuta-juta ya. Enak aja lu. Lu aja utang sama gua kagak dibayar lu. Nah, gini aja gua bercanda doang. Aduh. Udah lu kesana dulu dah. Beneran nih, yakin? Biar gua yang ngurus. Yakin nih? Iya, dulu ganti baju dulu. Gua ganti baju dulu. Ya. Udah, Pak. Mas, sehat-sehat ya? Udah saya bayar sejam. Tenang aja. Gimana sih, Mbak Teh? Gimana ini? Lari gue sih masih kenceng. Tuh, telepon udah bunyi kan? Iya, angkat dulu coba. Itu, siapa tahu penting. Siapa tahu penting, Kak? Diangkat dulu aja. Gak apa-apa, diangkat dulu aja. Penting itu. Coba, dua HP-nya. Ah, itu. Keluarga kan itu, Kak? Welcome to my pride. My apa? My pride. My gaya lu. Gua merah masih Marcel. Kenapa? Gua romannya dia kalau udah jadi kayak Raffi Ahmad sombongnya menuju belai menjalik ya. Baru ada. Kenapa sih? Romannya. Gua tuh bangga. Lu tau kenapa? Kenapa ya? Karena gua berhasil kabur dari golep. Maksudnya? Ceplosan. Maksudnya apa? Gua nggak tahu nih. Ya maksudnya kita udah berhasil
main golap tadi. Main golap ya. Iya. Aman tapi kan? Aman. Oh, ini mau kemana? Gue diajak mari. Kita kan udah lelah tadi di rumah tadi. Badi. Badi rumah dia. Ya, abis itu kita main golap. Main golap capek banget. Demblak. Abis itu kita ngapain? Ngapain? Ya pulang lah harusnya. Ngapain mampir lagi kemari? Kita relaksasi dulu. Relaksasi. Kita pijet dulu. Kita refleksi dulu, badan kita udah enak, otot-otot udah kendor, baru dah kita pulang. Biasanya gua manggil di rumah. Itu tukang ojek. Bukan tukang ojek. Apa? Bukan, tanya, ada tukang urut. Di rumah, nah, di rumah lo nggak ada tukang urut. Di rumah tukang pijat ada. Iya. Berapa harganya? 20.000. Dah, 20.000. Di sini 20.000 kelingking doang. Kok lo murah sih 20.000? Murah. Lalu berapa? Lah gua sekali ngurut 30 juta. 30 juta. Ngurut apa? Lah orang melaki gue sendiri. Nih dia kalau pulang-pulang nih. Panggil ya, Mah. Iya. Mah besok jangan lupa transfer bersih ya, Mah. Oh, iya. Oh, ada maunya. Yang urut, yang urut lakinya 30 juta. Iya, buat beli besi. Iya. Orang gue lagi ngecor di rumah noh. Iya. Jadi gini ya, Abadi, kita kan semakin kita hidup. Iya. Ada namanya peningkatan dalam hidup. Peningkatan dalam hidup. Nah, pokoknya lo ikut gue aja. Lu yang bayarin lagi nih. Dah, buset. Tapi sebelum masuk ya. Iya. Enggak boleh berisik, syaratnya itu. Lah, dari tadi kita berdua enggak berisik, dia lah yang berisik sih. Emang. Teriak-teriakan tadi berdua. Lu siapa yang teriak? Lu. Dari dalam jangan berisik ya. Kak. Jangan. Dari dalam ada arwana lagi tidur. Gimana, Badi? Iya kan? Dingin sih. Dingin. Hawa-hawa negatif, lu sudah keluar. Pak. Iya. Ruang VIP masih kosong. Masih ada. Ruang VIP 2. Iya. Yang satu buat burung celupuk. Ruang VIP 3, Mbak. Ada. Iya, 3. Kalian siapkan, Pak, ya. Nanti mau treatment apa? Yang paling mahal ya, Mbak. Paling mahal yang ini, ya. Pak. Ini, ya. Ada apa itu? Ada massage. Krab. Terus abis dulu, bisa krab? Habis sekrup. Kemudian berendamannya susu Pak untuk relaksasi. Mandi susu. Kali ini susu bukan diminum tapi dimandiin, diguyurin di muka. Diguyur di muka lu. Ayo. Gimana susu? Terus bukan kental manis kan ya? Bukan. Takut disemutin saya kalau kental manis. Masa mandi susu, susunya kental manis. Kami medical visioner terlebih dahulu, Pak, dan kami memberikan pelayanan. Kagak pesen. Kalau makan gratis, silakan diminum. Gak usah kaget. Dikasih makanan kaget. Mas, aku bayar. Mas ya. Mana sih? Ya. Lo kalau di tempat lo kerja dapat beginian lo. Ada jahe membubur kacang hijau. Ini gimana dicampur ini kuahnya kalau kurang? Agak, itu jahe terpisah, terpisah. Biasanya kita tuh masuk dulu baru dapet. Ya. Kucing tuh gitu, disuntik imun dulu baru dapet. Di RT gue juga sama begitu. Ini, jangan Nora ya. Nanti Abadi, Alfa, abis makan bubur kacang hijau, nimbang dulu depan. Saya praktisi Bapak Marcel, kalau sudah siap. Iya, saya itu. Ini bertiga. Bertiga apa langsung sendiri? Iya, langsung bertiga. Bertiga. Iya. Siap. Iya. Yuk, guys. Patung loh. Mbak, ini ruangan apa? Nggak pada kembang mari. Mbak, kita pengen pesugihan. Mbak, ini ruangannya? Iya. Khusus buat berapa orang? Kalau di sini maksimal 2 orang. 2 orang? Ya. Ada bathtubnya, Mbak? Iya. Itu buat mandi? Iya, buat berendam kalau ngambil treatment berendam. Oh, tadi berendam.
gue gak buat celana pendek gimana? Nah, tadi celana putar lu mana? Ya kan gue sekali pakai buang. Sombong. Gue jambak hidung lu. Oh, karena itu punya orang. Oh, iya. Nyolong dong. Makanya dia sekali pakai buang. Jadi biar gak ketahuan. Tapi ini gak ada celana pendek. Oh, kita menyediakan celana pendek kan? Oh iya, sediakan ada. Mana mas? Kalau saran saya mau udah gak usah lah mas. Kenapa? jangan. Terpapar. Celana pendeknya mana? Oh, sebentar saya ambilin dulu. Iya, iya. Ukurannya ukuran S dia. Oh, iya. Gimana apa dia ruangannya? Menurut lu gimana? Enak gak? Sama kamar sih. Lu sama kamar ini enak kemana? Enak di sini. Ya jelas kamar lu dindingnya punya orang. Wangian mana abadi menurut lu? Tempat ini apa tempat lu? Ya pasti tempat inilah ya. Gak usah dijawab lah bang. Mana bang kolornya? Ini buat siapa? Marcel. Ini buat lu. Kayaknya masih kegedean dan dia merorot nih. Lu kayak ngepasin anak lu. Iya. Kita rendam kakinya dulu ya. Saya nggak mesen koi mas. Bukan. Mau rendam kakinya. Oh, rendam kaki. Iya. Oh, maaf, saya kaki dulu ya. Iya. Oh iya. Iya, begini dulu maaf. Oh, duduk di situ di sofa. Oh, sofa. Gaya-gayaan lu. Duduk. Iya. Wow, buset. Bisa-bisanya. Apa lu? Ini apa nih bang? Ampli. Itu meja. Oh, meja. Iya. Dicuci dulu kakinya, Pak. Udah kayak kredit card numpang di rumah orang. Udah masukin aja. Iya, Pak. Buset. Ih, anget, Sir. Anget ya? Airnya. Pak, ya ampun. Itu tindakan yang sangat berani, Pak. Sumpah. Bapak enggak tahu efeknya, Pak. Jangan ngucek mata di sini, Pak. Nanduk, Mas, ya? Iya, Pak. Oh, boleh bawa satu dong, ada banyak nih. Kebetulan tadi untuk saya dirobekin Marcel, Mas. Ganti lu anduk orang lu. Aman, tak gua ganti. Ganti lu anduk. Enggak boleh ya? Boleh. Oke deh, enggak apa-apa dah. Iya, Pak. Aduh, sebentar. Airnya warnanya lihat nih. Relax. Air warnanya butek lu. Aduh. Buset. Iya. Kaget. Jadi dufan seneng banget. Kaget lu. Dia kaget beneran. Sasha lebih cantik kan dari Kuala. Iya. Gimana Abadi rasanya? Ya enak sih, agak lebih seger gitu. Dengar kabar tadi dua terapis pingsan katanya. Gue cuma angkat bendera putih doang. Angkat bendera putih. Oh damai berarti. Damai. Ya. Ini gimana? Kita di luar aja yuk. Di luar aja. Biar enak ngobrolnya. Ya udah sekarang lu bayar. Bayar dulu. Lu bayar dulu. Ya. Gimana kejutannya? Enak banget. Ya. Berapa mbak? Totalnya? Iya, ya. Ya. Ibu mau pijit juga? Saya yang bayarin, Bu. Waduh. Ibu berdua, iya tenang aja, Bu. Iya. Luar biasa. Iya, Bu. Beneran ya, Sel? Bu. Saya beneran. Beneran ya? Saya yang bayarin. Eh, beneran. Ya tenang aja. Sama saya, Mas. Ibu, sebentar. Ntar tungguin dulu ya, sampai habis ya. Ini beneran apa kagak dibayarin sama dia nih? Kita nanti tapi masih 6:30. Kalau gitu nggak jadi, Bu. Iya. Ya udah, terima kasih ya. Iya. Bu, gini aja. Ibu kan masih 6:30. Ya. Yang saya kan belum dibayar. Boleh lah, Bu. Nanti dia lu yang nebeng. Kok bisa-bisa aja. Oh, jangan dulu. Iya. Hati-hati ya, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Kak. Maluin aja si Marcel. Udah mbak jadi berapa mbak? Berapa mbak? Bertiga mbak. Yang paling mahal tadi. 1.275.000 buat 3 orang. Apa? 1 juta. Yang mahal pasti jahe sama bubur kacang hijau. Banyak geser. Mbak. Ya. Jadi gini mbak. 1.275.000 ya. Tempatnya enak banget, Mbak. Saya juga udah relaksasi, udah nikmat banget. Kira-kira boleh nggak saya bayar pakai Instastory 2? Pakai Instastory 2? Maksudnya gimana? Barteran? Biar abang yang urus. Bisa, Mbak? Ya kalau nggak bisa, tolonglah, Mbak. Ya Allah, Mbak. Jadi gini aja, Kak. Ntar dulu ya. Saya kelarin dulu nih syutingan saya. Ntar saya urus lah bagaimana caranya ya.
4.270.000. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Hah? Ini gara-gara Abadi. Sebenarnya kita berdua 200. Terus? Dia sendiri 1.000.000. Kenapa? Karena dakinya banyak. Iya. Tadi mijitin dia yang nyekrap-nyekrepin 7 orang. Semua dakinya kena. Gara-gara lu berarti dia. Wah, apa ketua. Tapi enggak apa-apa Nina. Gue pengen tanya dulu ke Abadi sebenarnya. Iya. Gimana Abadi? Ya, lu udah merasakan main golf. Sekarang tadi juga badan udah enak, udah nikmat. Enak kan lu? Mantep lah. Ngerasain gimana main golf? Rasanya? Mantep, mantep. Mantep ya. Apakah lu pernah ngerasain nih dipijit di tempat seperti ini? Enggak pernah sih. Main golf? Enggak pernah. Ya udah kalau begitu jangan sering-sering. Tadi golfnya tadi kita lihat 3 juta. Ini 1 juta. 4 juta. Ya kan? Yang penting lu seneng. Termotivasi. Pokoknya buat para sobat miskinku tercinta. Ini adalah konten di mana kita tidak boleh lupa diri. Nah itu dia. Harus sadar diri. Karena pada dasarnya teman-teman, hidup susah itu adalah cobaan. Betul. Kaya juga cobaan. Cobaan juga. Iya. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang kita lakukan. Dan jangan sampai kita meremehkan dengan apa yang orang lakukan. Nah itu dia. Karena rezeki tidak ada yang namanya sama. Sama, beda-beda. Beda-beda. Betul. Mau dikit mau banyak rezeki lu, yang harus kita lihat adalah sudut pandangnya bahagianya seperti apa. Nah itu dia. Lu bahagia hari ini? Bahagia. Lu bahagia hari ini? Tapi belum tentu orang kaya bisa bahagia. Nah. Yang penting kita pengennya bahagia terus. Yang penting bahagia. Iya. Makanya teman-teman semuanya tetap terus tonton Sobat Miskin iya. Di Trans 7 setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Ya, jam 9.45. Ya, betul hanya banget. Di Trans 7. Iya. Dan jangan pernah lupa untuk bermain-main ke rumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya. Biar miskin, yang penting bahagia. Daripada kaya, tapi menderita. Kalau gue mah ya, yang penting kaya. Iya, kaya sih gue. Iya, susah. Gue mah kaya. Iya dah, yuk. Bayar dulu, lu. Kaya.